Selamat pagi Cikgu, selamat pagi Esa. Wah, selamat pagi juga Upin. Wah, kita mau kemana hari ini pagi-pagi Upin? Wah, kita jalan dulu ke di desa guys, kita santuy dulu. Wah, Upin sudah lama sekali tidak jalan kaki di desa. Wah, di atas ada kereta api teman-teman. Wah, coba kamu lihat di atas. Iya, Esan lihat ada kereta api yang parkir. Wah, kamu berpikir seperti Upin tidak, Esan? Wah, iya. Esan tahu kamu pengen bawa kereta api itu ya. Kamu tahu sekali, guys. Tiba-tiba di atas ada kereta api yang parkir, guys. Wah, jarang-jarang ini terjadi, guys. Di bawah kita ada kereta api yang diparkir, teman-teman. Kita lihat di atas. Esan, sini, Esan. Iya. Wah, di atas ada kereta, guys. Wah, jarang sekali ada kereta yang diparkir seperti ini, teman-teman. Ayo kita ke atas. Ayo cepat, Esan. Oke. Wah, kita bisa membawa kereta api ini kalau begini, guys. Wah, ada kereta api diparkir di jalanan, guys. Wah, sepertinya kita harus bawa kereta api ini supaya kereta api ini punya majikan, guys. Majikan Upin, Upin dan Esan. Ayo. Wah, tumben sekali ini kita menemukan kereta api, guys. Wah, hebat sekali. Kita temukan kereta api guys ya. Jadi kita yang ketemukan, bukan kita mencuri. Kita temukan kereta api yang mogok. Yang mogok guys, bukan dicuri ya. Kereta api di jalan kereta guys, di tengah jalan. Ayo Upin, Esan sudah tidak sabar naik. Ayo let's go, kita naik saja kalau begitu. Kemon. Upin naik kereta api, Upin senang sekali guys. Kita melihat kereta api di sini dong. Ayo Esan, kita naik. Oke. Ayo, kita naik kereta api teman-teman. Kita jalan dulu. Wah, asik sekali guys, kita bawa kereta api teman-teman. Kita bawa kereta api guys, let's go. Wah, asik sekali. Wah, tidak bisa Upin duga teman-teman, tiba-tiba ada kereta api yang diparkir tidak ada penghuni guys. Ayo langsung kita bawa kereta ini teman-teman. Wah, tidak ada yang melihat guys. Upin bawa kereta api ini. Waduh. Langsung saja Upin tancap dengan kecepatan penuh kereta ini guys. Wah, yo Upin, Esan juga mau cepat-cepat seperti kilat. Kalau kencang-kencang seperti itu Esan jadi terpacu adrenalin. Wah, kita bisa tancap setancap. Wah, kayak layar tancap Upin, cepat secepat kilat. Wah, si Esan ada-ada saja teman-teman. Katanya kereta api ini bisa jalan secepat kilat. Coba, kita coba dulu guys. Kita tancap kereta api ini secepat kilat guys. Let's go. Kita sikat dengan kecepatan super guys. Ngeng, let's go. Wah, keretanya. Waduh. Wah, keretanya goyang guys. Wah, hati-hati. Hati-hati Upin takut keretanya tiba-tiba goyang guys. Wah, jangan-jangan kereta ini sedang mabuk guys. Tiba-tiba tadi dia berhenti guys. Wah, ayo kita jalan-jalan dulu teman-teman. Upin sudah lama sekali tidak jalan-jalan dengan kereta api guys. Langsung kita let's go dengan kereta api. Waduh. Kenapa cuma ada kereta api teman-teman? Tidak ada kereta air ya. Wah, Esan juga tidak tahu kalau itu. Jangan tanya ke Esan. Kita tancap dengan kecepatan kereta api super guys. Kereta ini luar biasa kencangnya guys. Waduh, ada mobil di depan guys. Waduh, untung tidak kena tabrak guys. Ada Pak Pol yang melintas kereta api, jalan kereta api sembarang guys. Wah, buat teman-teman yang tinggal di sekitaran jalur kereta api teman-teman, jangan sama seperti itu ya. Wah, berbahaya sekali teman-teman jalan melintas jalanan kereta api. Apalagi kalian cuma sendirian teman-teman, jangan, tidak boleh. Waduh, apa itu yang meledak guys? Waduh, ada yang tiba-tiba yang melewati jalan ketika rel kereta apinya sedang ditutup teman-teman. Wah, kita lewat stasiun teman-teman. Tidak apa-apa kita lewat stasiun, kita kesini saja guys. Kita tancap dengan kecepatan kereta super guys. Kereta super Upin. Let's go. Kita tancap dengan kecepatan super kereta guys. Waduh, keretanya putus teman-teman. Wah, kereta kita putus guys. Waduh. Wah, keretanya terbalik guys. Wah, kereta kita terbalik teman-teman. Waduh, berbahaya sekali teman-teman. Kereta kita tiba-tiba terbalik guys. Wah, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Wah,
ada orang yang langsung datang kemari guys, ingin melihat kereta kita guys. Wah, dia nembakin kita. Wah, bahaya sekali si paman ini. Kita lagi sedang kesusahan, dia datang untuk menembak guys. Wah, parah sekali. Wah, Upin, bagaimana ini, kereta kita terbalik Upin. Wah, Ehsan takut sekali. Ayo kita keluar dulu. Wah, kereta kita tiba-tiba terbalik guys. Wah, mungkin kereta kita terlalu kencang. Ayo keluar Ehsan. Ehsan, kamu bisa keluar tidak? Iya, Ehsan sudah keluar. Wah, kereta kita terbalik teman-teman. Waduh, apa yang harus kita lakukan ini guys? Tidak ada mobil yang bisa menderek kereta api guys. Waduh, kereta kita terbalik guys. Wah, Upin tidak menyangka kereta api kita bisa terbalik guys. Wah, kita harus pulang ini. Bagaimana Upin? Wah, kita bakalan telepon taksi online saja wah. Ehsan, soalnya kereta kita sudah terbalik seperti ini. Wah, berbahaya sekali. Iya, kita sepertinya harus pulang naik taksi ini. Wah teman-teman, jadi kereta kita sudah terbalik teman-teman. Kita harus pulang dengan mobil guys. Wah, padahal kita baru saja mau keliling-keliling dengan kereta api. Ehsan, ayo kita pulang dulu. Waduh, ada yang samperin kita guys. Waduh, kurang ajar. Wah, kita kabur dulu guys. Itu yang punya kereta api sepertinya. Ayo Ehsan, kita pulang dulu. Oke teman-teman, jadi video Upin dan Ehsan sampai sini dulu. Kita bakalan pulang dulu karena kereta api kita tiba-tiba sudah putus dan terjatuh, terguling miring seperti ini guys. Wah, bahaya sekali. Oke teman-teman, jadi video kita sampai sini dulu ya. Nanti Upin dan Ehsan bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah.